digital. Y'all them look so pitiful. Fuck a deposit, 24 faucets. Hai, halo ARMY semuanya. RM BTS menghimbau ARMY yang akan menonton film dokumenter RM Right People Wrong Please pada hari ini 7 Oktober di BIFF untuk berpakaian hangat. Kim Namjoon mengunggah sebuah pesan untuk ARMY melalui Weverse dan mengingatkan ARMY yang akan menonton film RM Right People Wrong Please di Festival Film Internasional Busan untuk berpakaian hangat dengan jas hujan karena kemungkinan cuaca akan hujan hingga siang hari. Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada sutradara Seok Jun yang telah merekam semuanya. Saya menulis buku harian setiap hari dan baik-baik saja dari hari ke hari. Mari bicara ketika kita kembali, aku merindukan kalian. Begitu tulis Kim Namjoon. Film dokumenter RM Right People Wrong Please menunjukkan perjalanan hampir 8 bulan dalam pembuatan album solo kedua RM, termasuk wawancara pribadi dengan Kim Namjoon. RM Right People Wrong Please mengeksplor perjalanan RM yang sedang menemukan jati dirinya sebagai pemimpin BTS, artis solo, dan sebagai Kim Namjoon, orang di balik musik tersebut. Selain tayang di BIFF, konon film dokumenter ini juga akan tayang di lebih dari 3.000 layar di seluruh dunia. Pada tanggal 4 Oktober, di Forum Film CG 2024, Navigating the New Paradigm di Busan mengungkapkan bahwa film dokumenter RM Right People Wrong Please yang disutradari oleh Lee Seok Jun akan dirilis di lebih dari 3.000 layar secara global mulai bulan Desember. Selama pengumuman tersebut, Oh Hyun Dong, kepala produksi di CG4Dplex, mengatakan CG4Dplex telah berupaya untuk memberikan pengalaman yang mendalam bagi penonton di seluruh dunia. Ia juga menambahkan, dimulai dengan konten RM ini, kami berencana untuk mendistribusikannya sendiri. Kami akan merilis di lebih dari 3.000 layar secara global mulai bulan Desember. Oke, jadi ARMY di luar Korea baru bisa menonton film ini di bulan Desember ya. Sabar ya ARMY semuanya. Sekian.